ويكفي في الرد على من يزعم ذلك ويسلك في هذا المذهب الذي فيه مهالك قول الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. Tengok. Cukuplah untuk menolak apa yang mereka faham ini. Nak tolak apa yang mereka pegang, kata umat Nabi ini dah melakukan syirik dan sebagainya. Cukup nak tolak pandangan ni, mengikuti mazhab jalan yang dibawa dan juga apa ni, daripada kita mengikuti jalan tersebut, iaitu dengan kita berpegang dengan kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Inna syaitana qad aisa an ya'budahu al-musallun fi jaziratil Arab walakin fi tahrishi bainahum. Ni sesungguhnya syaitan. Syaitan di sini maksud dia apa dia? Imam makna di iblis, kata Imam Mulla Ali Qari, imam makna di iblis ar-rais ataupun al-jinsul qasis. Apa jinsul qasis? Jinsus syayatin. Maksudnya syaitan, syaitan semua pakai tension. Ataupun iblis itu sendiri syaitan. Iblis kepala kan? Ar-rais. Rais kepada syaitan. Iblis. Iblis tu syaitan, kata qad aisa. Dia jadi putus asa. Lemah semangat. An ya'budahul musallun. Dia putus asa untuk orang-orang yang menunaikan salat ini menyembah dia. Ya'budahu al-musallun. Maksudnya orang yang menunaikan solat menyembah iblis. Lepas tu orang yang menunaikan solat yang benar, solatnya tidak akan sekali-kali menyembah berhala. Nah, sekali-kali tidak akan menyembah berhala. Fi jaziratil Arab, di jaziratil Arab, iaitu di Makkah al-Mukarramah, di Madinah al-Munawwarah. Walakin, ataupun di negara-negara Arab yang sekelilingnya. Walakin fi tahrishi bainahum, tetapi dia tidak putus asa dalam menyebarkan pecah belah di kalangan umat Nabi SAW. Jadi macam mana dia nak buat? Dia pecah belahkan. Dia nak bagi orang sembah dia, tak boleh dah. Maka dia pecah belahkan umat Nabi SAW. Ini saja yang dia mampu, maka dia lakukan perkara tersebut. Dan berlaku. Pecah belah sekarang ni, dan apa ni, perpecahan yang berlaku ni, semuanya kalau tengok balik adalah faham daripada iblis. Sebab tu Nabi suruh ikut ma'ana alaihi wa ashabi. Kerana lawan bagi ma'ana alaihi wa ashabi, ma'ana syaitan wa ashabu. Nah, yang syaitan dan ashabnya berpegang dengan pegangan tersebut. Boleh faham? Yang mula buat pecah belah tadi iblis. Allah suruh sujud kepada Nabi Adam, tak mau dia. Ego. Sebab dia lebih hebat. Maka dia mula bawa faham tafarruq ni. Kemudian nanti bawa lagi. Ni bawa pula dengan fahaman pada zaman sekarang ni, menolak para alim ulama. وقد شهد صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأن المصلين من هذه الأمة لا يعبدون غير الله أبدا. Tengok, digunakan أبدا. أبدا ni maksudnya apa? Sampai bila-bila. Mustaqbal. Sampai ke depan. Nah, beza dengan qat. Kalau qat tu maksudnya sebelumnya. Dinafikan yang sebelum. Tidak pernah dilihat sebelumnya. Macam tu. Khat. Tapi kalau abadan, sebelum dan akan datang. Bila-bila, maksudnya sampai bila-bila tidak akan disembah. Nah, umat Nabi yang menunaikan solat tidak akan menyembah selain daripada Allah. Boleh faham? Sebab tu pesan anak-anak kita, diri kita sendiri, jangan tinggal solat. Pesan anak kita, jangan tinggal solat. Solat kena buat selalu. InsyaAllah, solat tadi akan bawa dia kepada jalan yang betul. Lepas tu bila dibacakan Al-Quran ayat inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau orang tanya, ada orang tanya kepada Syekh Nuruddin dulu, kenapa solat ni ada orang menunaikan solat tapi tidak mampu menghalang daripada fahsya' dan munkar, dia tak boleh nak tinggal buat dosa lagi? Ada sebagian ulama kata kerana solat dia tidak benar, tidak betul dia punya khusyuk dan sebagainya, maka sebabkan tu dia melakukan dosa. Syekh Nuruddin dia jawab lain. Sebab ada jawapan ulama yang Syekh Nuruddin ambil tadi, jawapan tersebut dia kata apa? Bila orang ni buat dosa sebagainya, tapi dia solat, tapi dia buat dosa, Syekh kata teruskan solat. Teruskan solat. InsyaAllah solat itu nanti akan menghalang daripada dosa tersebut. Teruskan solat. Jangan tinggal solat. Jawapan tu lebih sesuai pada zaman sekarang. Sesuai zaman sekarang. Sebab kalau kita kata solat kamu tak sesuai lagi, maka boleh jadi mungkin ada orang yang dia akan rasa, oh lemahnya aku dalam solat, maka dia akan cari jalan kesempurnaan solat dia. Ada orang lepas tu dia dengar, dah tak payah solat terus. Sebab tu jawapan yang kedua tu lebih baik. Jawapan dia apa dia? Teruskan solat, jangan tinggal solat. Kerana solat tu nanti akan menghalang kamu daripada melakukan dosa tersebut. Nampak tak?
wala yushrikuna ma'a Allahi ilahan akhar. Dan ahli al-musalli ni, orang yang salat, dia tidak akan mensyirikkan Allah dengan Tuhan yang lain. Tak akan syirik.